sih, balik lagi di Dewata Music Video New Hits. Gimana tuh tadi lagu baru kita kasih satu tapi udah menghibur dong ya untuk pagi hari ini. Apalagi kita masih bersama Empat Wede. Yang semangat dong. Empat Wede. Asik. Empat Wede, apa kabar ini selama ini? Gak kelihatan. Sibuk ngapain sih Empat Wede ini selama berapa tahun nih gak kelihatannya nih? Mungkin ada dua tahun ya, kan? Terakhir kita dua tahun dari lalu album terakhir. Ya. Sebenarnya kita kelihatan, ya tapi dong. Di tempat-tempat yang jauh karena kita off air masih jalan terus. Karena ya album agak telat sedikit karena kesibukan masing-masing. Ada yang jualan sayur, jualan tipat. Wow, ternyata mereka bisnismen. Bisnismen sayur, tipat gitu kan. Nah, kita ada kesibukan lah masing-masing. Makanya agak album agak molor sedikit. Tapi sudah selesai. Oh, sudah selesai dibocorin. Oh, udah boleh dibocorin nih ya. Album ke berapa? Ketujuh. Sekarang album ketujuh. Album ketujuh akan keluar kapan? Mudah-mudahan bulan depan ini. Oh, bulan depan. Seperti Envy bisa beli itu. Bulan depan akan keluar albumnya. Album ketujuh ini judul albumnya apa nih kali ini? Judul album kita masih pilih-pilih. Oh, masih pilih-pilih. Nanti biar surprise, nanti lihat aja pas launching. Wah, masih dibongkar-bongkar. Masih rahasia dulu nih ya. Tapi konsepnya kali ini gimana nih album yang ketujuh ini? Konsep sih pada dasar kita tetap sama isi listening. Untuk yang idealis ada, kita tetap pakai 12 lagu lah. Oh, tetap 12 lagu. Yeah. Kalau misalnya dari album-albumnya 4WD sendiri ini sebenarnya biasanya itu melihat dari apa sih? Dari sisi lingkungan kah atau cinta kah? Inspirasi bisa datang dari mana untuk lagu, dari mana saja bisa. Kadang ada yang kita tulis berdasarkan fakta, kadang berdasarkan fiksi, kadang berdasarkan cinta juga. Curhatan ya? Kadang berdasarkan air mata. Oh, ini siapa yang bikin lagunya nih? Yang bikin liriknya nih siapa nih? Oh, semua kebetulan, Bira. Kebetulan saya karena dia kalau bikin lagunya agak mahal ya, dia yang bikin. Oh, jualan. Dan nanti ini selain album baru, apa nih gebrakan lagi dari 4WD ini? Karena sudah off air dong ya selama 2 tahun ini. Iya. Untuk gebrakannya mungkin kita nunggu dari Kompas Dewata lah yang bikin buat kita. Ah, mungkin ada konser di mana gitu. Coba Bu yang di kantor nanti dicatat ya, Bu ya. Itu urusan nanti juga di kantor tuh. Wah, gimana nih? Seru ya, baru ngobrol segini aja. Mereka asik-asik loh orangnya. Tapi nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang satu-satu personelnya. Karena dari tadi ini yang ngomong paling beli Raf, beli Agus. Ini yang beli Edi, beli Adinya kok kayak kalem-kalem banget. Tapi nanti, karena sekarang kita harus kasih satu buah video klip lagi buat sahabat di MV dari Rajas and Ben. Ini dia. Yang ingat babesan anak keling ser sing tadi kira kedekat ngaca rame mimilan papa pina ke guru rupa ke ni mekade kira ke hidup di gumine sing tadi kasar ngajak redama apa musik iraga kena karma pala rasa tu sengi dan tiang hidup tanpa mimik
kulian mimpi tiang lekat di bumi ini. Rasa tu sengi dan tiang hidup tanpa apa-apa adanya tiang jati ada di bumi ini. Sengi dan tiang pacang mengangsa matur suk sama kapening mimi papa papa tiang matur suk sama kapening papa mimi lan papa tinaga sesulo jet tiang pemarkisane becet.